Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali, perkenalkan nama saya Ali Rianto. Akan sebagai pembicara pada podium talk hari ini. Jadi di sini saya mengangkat tema yaitu membuat sebuah aplikasi playlist musik dengan Flutter. Dan saya harap bagi yang mau mengikuti podium talk kali ini sudah menyediakan beberapa file musik di HP-nya. Baik, langsung saja untuk ke codingnya. Ini saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah, ini kita buka Visual Studio kita, Visual Studio Code kita terlebih dahulu. Kemudian kita buat sebuah file, sebuah project Flutter. Beri nama projectnya itu Musik Player aja. Nah, sudah selesai untuk project laternya. Dan di sini kita persiapan sebelum ke codingnya terlebih dulu. Di sini kita mengimpor menambahkan beberapa packet yang diperlukan untuk project ini. Pertama itu ialah menambahkan packet just audio. Kemudian kita akan melakukan juga paket itu ialah commission handler. Nah, untuk paketnya sudah berhasil kita tambahkan. Dan selanjutnya kita buat kita buka file Android manifest. Nah, di sini kita tambahkan izin untuk akses dari local storage pada HP kita. Ini sudah ada di notepad, ya. Nah, kita fokus saja, kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini nanti berfungsi untuk untuk akses kita berikan izin akses local storage yang ada di HP kita karena kita akan mengambil lagunya itu dari local storage. Ini kita buka pada build.gradle. Di sini pada bagian default config-nya kita tambahkan ya, yaitu default config yang ada di LAN 45 ini. Kita tambahkan sebuah Nah, untuk persiapan mungkin cukup sekian ya. Sekarang kita lanjut ke bagian codingnya. Kita buka dulu di main.dir. Ini kita coba bersihkan dulu ya. Kita hapus yang untuk tabful widget-nya karena kita tidak menggunakannya. Kita buat sebuah file baru di nama Music Player. Kita create.
Dan di sini kita dia bisa membuka ke arah file music player langsung, kita tambah di sini music player. Oke, selanjutnya ya kita buat sebuah untuk menggunakan paketnya kita buat sebuah table dengan apa ya. Dia akan otomatis mengimportkan paket just audio. Buat lagi variabel boolean itu dan kemungkinan SPI ini. Nah, selanjutnya ini kita buat sebuah tekbar kayak gitu ya. Mungkin sekarang terlebih dulu untuk aplikasinya. Ya, lebih tunggu saja sampai proses kami selesai, baru kita lanjut ke ini lagi.
Untuk running pertama kali emang cukup lama, jadi tunggu saja dulu. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya kita di dalam kolom ini kita buat sebuah list view menampilkan beberapa lagu yang nanti kita tekan dalam sebuah list. Oh, mungkin terlebih dulu kita buat variable listnya dulu ya. Nama listnya kalau song list. Tidak error, kita biarkan saja terlebih dahulu. Tentang divider di sini, divider itu ialah akan memberi garis pembatas gitu ya, di antara tiap list nanti. Ini item ini kita beri nama list yang sudah tadi. Ini kenapa error? Karena kita tambahkan expander di sini.